Berikutnya atraksi motor tong setan memakan korban. Motor yang dikendarai sang joki lepas kendali dan terlempar hingga menyebabkan 3 penonton terluka. Inilah wahana hiburan tong setan di alun-alun Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Di tengah serunya atraksi, tiba-tiba pijakan kaki motor patah. Sang joki dan motor terjatuh ke dasar arena. Motor yang lepas kendali kembali mendaki tong dan langsung menyasar penonton. 3 orang terluka akibat peristiwa pada Senin malam ini. Ya Allah, Sepiro, ibu mikir, ibu mikir. Selasa siang, polisi dari Unit Reserse Kriminal Polsek Ambulu melakukan olah tempat kejadian perkara. Arena tong setan pun dihentikan operasinya. Suwoko, joki motor, diamankan polisi. Pria 38 tahun asal Kabupaten Malang ini menjalani pemeriksaan atas kelalaian hingga menyebabkan penonton terluka. Sedangkan untuk penanganan kasusnya, sampai saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan. Masih kita dalami untuk proses lebih lanjut lagi dengan memeriksa saksi-saksi yang ada. Arena motor tong setan ini berasal dari Lumajang. Atraksi pasar malam ini digelar desa setempat sebagai taman hiburan setelah 2 tahun vakum karena pandemi. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.